Hasil pertandingan, babak pertama, Arctic Open 2023. Di sektor tunggal putra, Cesar Hiren Rustavito harus kalah dari unggulan ketujuh asal Jepang, Kanta Sunoyama, dengan skor 19-21 dan 12-21 dalam durasi 45 menit. Chico Aura Dwiwardoyo berhasil mengalahkan pemain Finlandia, Kalle Koljonen, dengan skor 21-14 dan 21-16 dalam durasi 46 menit. Di babak pertama ganda putra, Pramudia Kusumawardana, Yeremia Eri Yoce Yaakob Rambitan, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, dengan pertarungan 3 game, 21-15, 19-21, dan 22-20, dalam durasi 46 menit. Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, berhasil mengalahkan ganda putra Denmark, Andreas Sondergaard, Jesper Toff, dengan skor 21-15 dan 21-19 dalam durasi 29 menit. Sementara itu, di babak pertama, hari pertama, Dejan Gloria berhasil mengalahkan unggulan ketiga asal Perancis, Tom Gicquel, Delphine Delrue, dengan skor 21-11 dan 23-21. Dan Praven Melati harus kalah dari unggulan keempat asal China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, dengan skor 19-21 dan 7-21.